sebenarnya itu juga yang menjadi pendorong masyarakat kita. Ketiga kemarin, kita kan berkaca Provinsi Jawa Tengah, teman-teman ya. Walaupun pertumbuhan berkurang, tapi ekonomi kita tuh masih tumbuh kok, teman-teman. Di triwulan ketiga BPS sekarang emang yang berwenang untuk rilis pertumbuhan ekonomi pun BPS. Itu ekonomi kita nggak lesu-lesu amat kok ada yang beli di Jawa Tengah gitu loh. Nggak internasional gitu ya. Karena sebenarnya kalau dari pengendalian tunainya itu dalam bentuk barang, pemerintah udah kasih beras nih kepada masyarakat yang terdampak. Itu upaya dari pemerintah sendiri termasuk EPIG untuk bisa mendorong daya kom dari 30-1 nih, walaupun di atas itu, tapi seenggaknya ya jangan tinggi-tinggi banget gitu. Walaupun masih di diperkirakan di awal tahun 2020. Oke, jadi ini adalah optimis bahwasanya isu itu sebetulnya bisa kita gotong bersama supaya nggak terjadi. Dari kelompok 2. Isi bertanya terkait dengan upaya Bawang Merah ada salah satu komoditas yang mengalami kenaikan harga dan bawang. Bukan sosialisasi sih sebenarnya, kayak penguatan dari gerakan nasional pengendalian inflasi pangan dari salah satu program yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk bisa mengendalikan inflasi di nasional ya secara umumnya. Kalau secara khususnya otomatis di wilayah ekonomi dan pekalongan ini, di mana memang tekanan inflasi pangan kita kan cukup tinggi. Makanya itu kita melakukan pengendalian inflasi melalui gerakan nasional inflasi pangan ini. Mengapa ngajak Gen B? Sebenarnya Gen B ini kan merupakan mahasiswa-mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari Bank Indonesia yang harapannya bisa menjadi kepanjangan tangan dari Bank Indonesia untuk meneruskan kepada masyarakat bahwa Bank Indonesia tuh ada loh program-program untuk pengendalian inflasinya seperti itu. Mungkin contohnya apa aja? Program pengendalian inflasi yang sejauh ini sudah dilakukan oleh Bank Indonesia bersama TPID itu seperti operasi pasar murah. Kita sudah melakukan hampir di seluruh wilayah Sadang dan Pekalongan, itu operasi pasar murah bersama TPID dan Bulog untuk beberapa bahan komoditas strategis. Ada harapan untuk keterlibatan Gen B menurunkan inflasi itu atau gimana? Kalau harapan jelas ada ya. Kan selain operasi pasar murah itu sebenarnya kita bisa juga menjaga ketersediaan pasokan melalui urban farming ini, gerakan tanam cabai ataupun gerakan tanam multikultural lainnya di Pekalongan. Bu, untuk kondisi secara nasional memang semua daerah ya, baik kabupaten maupun kota dalam kondisi terjadi inflasi. Real dari kiprah dari BI sendiri untuk menekan atau mengendalikan, ikut mengendalikan dalam inflasi tersebut gimana? Kalau real aksinya seperti yang saya sudah sampaikan tadi bersama TPID itu kita melakukan berbagai macam program unggulan seperti operasi pasar murah, kemudian gerakan tanam multikultura, kemudian juga ada level meeting itu nanti bersama dengan kepala daerah untuk merembukkan apa aja yang perlu kita tindak lanjuti lebih lagi selain operasi pasar murah. Dari hasil itu sendiri selama ini yang sudah dilaksanakan BI sendiri. Kalau hasilnya, alhamdulillah kemarin di bulan Oktober tuh secara mantuman kita deflasi ya. Dari yang sebelumnya kita inflasi cukup tinggi 1,09 kalau tidak salah, kemudian di Oktober kemarin kita deflasi 0,07 secara mantuman. Kemudian secara year on year-nya kita sudah turun dari 7 sekian menjadi 6,63 kota Tegal ya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.